Aku tidak tahu kenapa aku gugup sekali. Aku juga. Kau bagaimana, Salim? Senang sekali. Aku tidak sabar ingin memulainya. Batu keberuntunganku menyerap kegugupan dan energi burukku agar aku jadi aktor yang lebih baik. Ya ampun. Wow, lihat semua orang yang ingin menonton dramanya. Sekarang aku merasa sangat gugup, teman-teman. Aku tidak sabar ingin melakukannya. Maksudmu, kau tidak takut? Sedikit pun? Tidak. Untuk apa takut kalau ada batu keberuntungan? Banyak aktor yang selalu membawa benda keberuntungan. Mungkin kalian bisa? Di mana? Di mana? Halo, anak-anak. Kalian tampak hebat. Kalian siap untuk tampil? Aku tidak bisa, aku tidak bisa. Aku lupa semua dialogku. Tenang saja, Salim. Begitu kau mulai, kau akan ingat semua dialogmu lagi. Tidak, tidak, tidak. Tidak akan. Aku butuh batuku. Coba lihat apa kita bisa menemukannya. Drama ini pasti akan lucu sekali. Di mana? Di mana? Aku menaruh batu keberuntunganku di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Hei, Salim, Salim. Kemari. Lihat. Oh. Ayo semuanya. 2 menit lagi tampil. Ayo. Kita tidak bisa mencarinya saat tampil di atas panggung. Seseorang harus membantu kita. Tentu. Siapa? Syama akan menonton dramanya. Kita minta dia saja menolong kita. Aku tidak bawa ponselku dan aku tidak bisa ke sana dengan pakaian ini. Aku tahu. Obaid, ikut aku. Cepat. Halo, Paman. Halo, Bibi. Hai, Syama. Apa kabar? Hah? Mansur? Sedang apa di sini? Siapa yang bersamamu? Obaid. Hai, Obaid. Hai, Syama. Batu keberuntungan Salim hilang. Dan dia tidak bisa tampil tanpa batu itu. Apa kau bisa membantu kami mencarinya? Batu keberuntungan? Apa maksudmu? Apa itu benda hijau yang selalu dia bawa? Oke, aku akan mencoba membantu kalian ya. Terima kasih banyak, Syama. Terima kasih, Syama. Aku adalah penyihir jahat. Dan aku sedang mencari Aladdin. Akan kutipu dia agar mengambilkan lampu ajaib yang sakti untukku. Tidak ada yang bisa menghentikan aku. Hahaha. Oh, lihat. Dia datang. Cepat, Salim. Giliranmu. Hah? Aku bilang, oh, lihat. Dia datang. Dia datang. Oh. Halo, senang bertemu denganmu, Aladdin. Aku Paman yang sudah lama tidak bertemu. Aku tahu kau tidak akan percaya ini, tetapi itulah yang sebenarnya. Aku sama sekali tidak tahu aku punya Paman. Apa ayahmu tidak pernah bilang soal aku? Tidak, sekalipun tidak. Oke. Ikutlah denganku. Akan kutunjukkan pemandangan yang indah. Kau pasti tidak akan percaya. Ini drama yang sangat bagus. Aku suka sekali. Ya, belum pernah aku melihat drama seperti ini. Aku tidak bisa mengingat dialogku. Tenang saja. Kupasang naskahmu pada tali pancing ini. Akan kugantung di hadapanmu sepanjang waktu agar kau bisa membacanya. Oh, bagaimana ini? Aku tidak tahu di mana batu Salim. Itu dia. Ide yang bagus, Sama. Jadi, sepupuku sayang, bagaimana menurutmu soal pemandangan indah yang kita lihat di kota tadi? Tapi kau belum lihat semuanya, kan? Ayo kita ke alam liar, akan ada pemandangan yang lebih indah lagi. Hah? Apa yang akan kau tunjukkan padaku, Paman? Iya, Paman. Akan aku tunjukkan, tapi sekarang ayo kita buat api dulu. Hah? Apa? Sekarang akan aku tunjukkan harta karun terbesar. Harta karun yang akan menjadikanmu sultan terkaya di timur.
Lihatlah, api membara ini. Oh. Sekarang turun dan ambilkan lampu itu. Terima kasih banyak, Syama. Syukurlah kau adalah orang yang terbaik. Kau menyelamatkan dramanya. Bagus semuanya. Itu berjalan persis seperti latihan. Tapi para penonton sangat menyukainya. Salim, bisa kita bicara sebentar? Kau tampil dengan baik, Salim. Tenangkan saja dirimu. Semua akan baik-baik saja. Tenang saja, Salim. Lihat, naskahmu ada di tubuhku. Rencananya adalah saat aku tampil, kau bisa membacanya. Baiklah, semua ke posisi. Babak kedua segera dimulai. Ambillah harta karun sebanyak yang kau mau, tapi pastikan kau ambil lampu itu. Aku ingin keluar dari sawarma ini. Bukankah maksudmu kau ingin keluar dari gua ini, pulang dan makan sawarma? Kalau kau menginginkan itu, akan kukabulkan permintaanmu. Dan boom, kau pulang. Kira-kira apa lagi yang kau inginkan, tuanku? Aku ingin kau mengisi rumahku dengan sampah. Bukankah maksudmu kau ingin aku isi rumahmu dengan harta karun dan membuang sampahnya? Aku bisa memberimu harta karun, Aladdin. Ini adalah batu yang berharga. Semoga batu ini bisa menolongmu. Terima kasih banyak atas harta karun ini, Jin. Yang aku inginkan saat ini adalah kuda putih, karena aku harus pergi ke istana Sultan dan menikahi putrinya, Putri Jasmine yang cantik. Oh. Saat mereka ke bawah sini, tarik tuasnya dan lepaskan tuasnya lagi dengan sangat cepat. Tidak, sudah lewat. Demikianlah akhir dari kisah kami. Kini kami ingin berterima kasih atas kedatangan kalian dan nikmatilah malam ini. Bagus, anak-anak. Itu penampilan yang sangat menarik. Enak. Apa yang kau lakukan? Itu badam lapis gula. Awalnya aku tidak tahu batumu ada di mana. Sudah aku coba, lalu aku ingat ada badam lapis gula di tasku. Aku pilih yang paling mirip dengan batu keberuntungan. Aku rasa aku tidak butuh batu itu, Sama. Itu tidak membawa keberuntungan. Tentu saja tidak. Kau tidak butuh jimat keberuntungan. Kau cuma butuh bakat, dedikasi, dan kau punya keduanya. Sama, punya badam lapis gula dalam tasmu? Tidak, maaf, Obaid. Sudah habis semuanya. Oh, badam lapis gula. Aduh, batu keberuntunganku. Batu itu tidak membawa keberuntungan. Kau benar, Obaid. Ah.